Sengaja banget baru bikin video hari ini karena sebenarnya itu Mbak Dian bilang kalau aku ngasih kado yang agak gede atau kasih kado yang gede gitu ya. Gemes banget nih. Ini di belakangnya kayak gini. Hai, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Baru menemukan channel YouTube Fira Putri. Hai, selamat datang. Salam kenal ya teman-teman semuanya. Oke, jadi hari ini aku bikin videonya di rumahnya aku. Teman-teman ada yang tahu nggak sih kenapa aku bikin videonya di rumah aku? Biasanya aku bikin video di rumah Mbak Dian. Hari ini aku bikin video di rumah aku. Oke, jadi karena hari ini itu ulang tahunnya kakak. Hari ulang tahunnya kakak sebenarnya udah kemarin ya teman-teman. Cuman aku sengaja banget baru bikin video hari ini karena sebenarnya itu Mbak Dian bilang kalau adik-adiknya itu nggak usah bawa kado teman-teman. Kayak Om Duta, Mbak Indah, Mbak Rizka sama aku dan semuanya pokoknya tuh nggak boleh bawa kado atau ngasih kado gitu loh. Yang penting doanya aja. Terus yang penting kita nanti kumpul-kumpul keluarga. Yang penting doa buat adik sama kakak itu sehat, sehat terus, rezekinya lancar kayak gitu. Cuman aku kayak gatel aja gitu teman-teman. Aku kepingin ngasih kado buat adik sama kakak. Makanya aku pilih kirim barang-barang ini semua di rumahnya Agung sama Uti biar Mbak Dian itu nggak tahu teman-teman aku beliin kado gitu ya. Ini tuh kebetulan Mbak Dian sama Bang Dani lagi belanja keluar ya. Lagi belanja ada urusan dan adik sama kakak ini mumpung lagi tidur teman-teman. Di sana tuh juga udah ada Akti sama Mbak Nur sama Mbak Tin. Jadi aku cepet-cepet aja ke sini ke rumahnya aku buat mastiin ini udah datang semua apa belum. Kalau udah datang semua, aku mau bikin video unboxing kayak gitu. Dan ternyata ini udah datang semua dong, alhamdulillah. Ini semuanya udah datang tapi beberapa ada yang masih belum datang, teman-teman. Jadi nggak apa-apa, aku mau unboxing yang udah datang aja. Ya. Kita mulai dari sini Om Duta ya. Ini kameramennya seperti biasa ya Om Duta. Sebentar. Ini aku juga agak-agak lupa ya, ini apa? Oh iya, sebenarnya ya teman-teman, aku tuh nggak tahu mau ngado adik sama kakak apa. Aku tuh kayak bener-bener apa ya, karena kalau misal aku ngasih kado yang agak gede atau kasih kado yang gede gitu ya, itu kan mereka habis ini balik lagi ke Inggris. Nah, takutnya di sini itu malah mangkrak nggak dipakai gitu, karena kan adik sama kakak itu kan nggak lama ya di Indonesia gitu. Jadi aku mau beliin ini aja. Ini ada sebentar ya. Ada baju teman-teman. Karena adik itu bajunya udah nggak muat ya. Adik itu padahal baru beli kemarin itu nggak muat lagi. Bukan nggak muat ya, kayak ngepres banget gitu loh. Jadi ini aku belikan adik baju sebentar. Nih, ini warnanya krem. Ini aku nggak tahu ya, cukup apa enggak ya? Apa kebesaran enggak sih? Kebesaran enggak sih, Vin? Ini aku beli yang ukuran agak gede dikit ya, teman-teman. Karena kemarin itu aku beli yang, bukan aku sih, maksudnya Mbak Dian yang beli yang press banget itu sekarang udah nggak cukup lagi, teman-teman. Ada itu kayak cepet banget besarnya. Ya Allah, ini semoga aja nggak terlalu besar ya, teman-teman. Ini soalnya aku belinya itu yang karena adik itu kan sekarang usianya 1 tahun dan memang badannya adik itu agak gemoy gitu ya. Jadinya aku takutnya kalau beli ini yang untuk usia 1 tahun itu nggak cukup teman-teman. Jadinya aku naikkan lagi satu size di usia 2 tahun. Ini jadi gini, warnanya krem, celananya warnanya biru. Gini. Ya, semoga aja muat ya teman-teman. Jadi ini yang baju pertama untuk adik ya. Ini untuk adik. Terus ini apa ini? Apa ini? Sebentar ya. Aku nggak tahu bajunya adik apa kakak ya. Sebentar. Oh ini ada. Oh iya, ini bajunya adik. Lagi, cuman ini kan aku beli yang sebenarnya aku beli yang ini loh, apa namanya, yang nggak ada lengannya. Karena di sini kan panas banget ya buat sehari-hari gitu.
Cuman ternyata pas dikabarin sama penjualnya ternyata kosong teman-teman. Jadinya dikasih pilihan, jadinya aku pilih yang ini gitu. Nah, jadi ini teman-teman. Aku ganti yang kayak gini ya, gambarnya dinosaurus. Oke. Terus sebentar. Yang sebelah sini aja. Apa ini? Oh, ini bajunya kakak. Ini aku gak tahu juga mau beliin kakak apa, karena aku bingung banget teman-teman. Sepin, jangan di zoom dulu ya. Aku juga gak tahu ini bajunya bagus apa enggak ya. Ini aku beliin dress teman-teman, karena kan kakak pakainya dress. Oh, ini lumayan sih, tipis ya. Memang aku beliinnya yang tipis karena kakak di sini kan panas ya. Tuh, ini dress buat kakak kayak gini teman-teman. Nanti ini ditali, sudah kayak gini jadinya. Tuh, ya Allah, ini aku nggak tahu punyanya adek. Takutnya aku kebesaran ya. Kalau punyanya kakak ini kayaknya cukup deh, Yovin. Kayaknya saya cukup ini teman-teman. Kalau kakak, aku pokoknya nggak ini loh teman-teman. Pokok aku tuh tinggal check out kayak gitu, nggak aku ukur. Oke. Terus ini ada bajunya. Bajunya siapa ini? Adik ini kayaknya. Bajunya adik juga. Sebentar. Oh iya. Bajunya adik ini aku beliin yang setelan, yang satu set. Sebentar. Tuh, ini yang warnanya biru teman-teman. Nah, tuh lucu banget gambarnya ice cream. Ini ice cream? Oh bukan, ini bukan ice cream deng, minuman ya kayak gini. Ini beneran aku tuh takutnya satu cukup apa enggak gitu loh punyanya adik ini. Oke, kita taruh sini. Terus yang ini kayaknya ini sendal. Ini sendalnya kakak ya. Semoga aja cukup ya teman-teman. Ini aku ngukurnya di sendalnya kakak sebelumnya, tapi aku naikin satu size atasnya dikit. Takutnya ini ya nggak muat gitu. Lebih baik kebesaran daripada kekecilan sih teman-teman. Oke, okay. Unboxing. Nah, sandalnya kayak gini, gemes banget. Oke, okay, jadi ini kayak gini, sandal buat kakak. Aku beliinnya yang warna krem atau yang agak putih. Ini sebenarnya warnanya putih ya, tapi pas datang agak-agak krem gitu, teman-teman. Aku sengaja banget pilih yang warna putih, apa ininya, biar samaan kayak adik gitu. Ini sandalnya adik. Aku buka dulu ya. Nah, ini aku bingung banget pilih modelnya yang kayak gimana. Jadi aku putuskan buat milih yang model kayak gini ya. Nih, ih gemes banget. Karena sandalnya adek itu udah nggak muat, jadi aku belinya sandal. Aku sebenarnya pengen beliin sepatu juga, cuman kayaknya di sini tuh panas banget ya teman-teman kalau dipakein sepatu buat adik. Jadi aku pilihnya yang sandal ini aja. Tuh, kayak gini. Tuh. Kalau ini semuanya putih, punyanya adik, punyanya kakak. Separuhnya agak dalamnya coklat mocha. Ini talinya yang sebelah sini coklat krem gitu. Ini jadinya punyanya kakak, punyanya adik. Tuh. Kayaknya cukup ya, Vin. Ini cukup, cukup gak sih, Vin? Cukup lah ya. Cukup ini, teman-teman. Semoga aja cukup ya di adik. Oke, lanjut. Ini bajunya... apa ya? Bajunya adik deh kayaknya. Bentar. Adik itu di sini butuh banget kayak lengan-lengan yang pendek atau yang... apa yang kayak singleten gitu loh, teman-teman. Karena kan panas banget ya. Jadi aku agak
banyak beliin buat adik. Karena kalau kakak itu bajunya udah lumayan banget banyak ya. Dress-dress gitu tuh banyak banget itu. Jadi aku bingung beliin kakak apa. Jadi ya aku banyakin punyanya adik kayak gitu, teman-teman. Nah, iki nani. Oke, ini baju buat sehari-hari adik ya. Ini ada kolor. Ada kolor nih. Gambarnya apa ini? Ruang. Ya. Kita taruh sini. Sama ini. Atasan. Ini kayaknya lembut ya. Ini lembut banget loh, teman-teman. Ini enak sih kalau dipakai di apa namanya, di cuaca yang panas gitu. Jadi ini bawahnya abu-abu, atasannya biru. Biru lagi punyanya adik. Oke. Terus ini lanjut. Oh, ini punyanya kakak, teman-teman. Aku nggak tahu ini dressnya bagus apa enggak. Ya, yang penting aku itu beliin buat kakak gitu loh, teman-teman. Karena aku daripada bingung mau beliin apa ya. Ya udah deh, aku beliin baju aja. Adik aku beliin baju, jadi kakak aku beliin baju juga. Nah, ini gemes banget ya Allah, warnanya pink. Oke, ini ada dress buat kakak, tapi ini dressnya tuh bukan dress yang agak panjang selutut gitu loh, teman-teman. Ini bisa nanti dikasihin celana mungkin ya. Ini karena ini emang agak di atasnya lutut gitu loh, teman-teman. Ya. Oke, kita taruh di sini aja. Ini gemes banget sih, aku suka sama modelnya, cuma ini yang paling besar, nggak ada lagi gitu. Oke, terus ini bentar ya. Ini punyanya adik lagi ya. Sebentar. Oke. Ini ada beberapa baju. Ini aku belinya beda-beda toko, teman-teman. Karena nggak tahu. Pokoknya ada yang lucu aku check out, ada yang lucu aku check out kayak gitu. Ini ada baju buat sehari-hari. Ya, ini kainnya yang tipis. Oke, ini baju untuk sehari-hari, warnanya hijau lagi. Ini yang nggak ada lengannya, nggak ada lengan, teman-teman tuh. Ini London. Aku beliin yang ada tulisannya London ya, teman-teman. Oke, ini punyanya adik. Terus ini juga punyanya adik. Bentar. Ini juga yang nggak ada lengannya, teman-teman. Tuh. Ini yang warna hitam. Atasnya juga hitam. Tuh. Kayak gini. Kalau ini sih insya Allah muat ya, teman-teman. Agak size-nya pas. Cuma yang pertama tadi aku takutnya kebesaran. Kalau ini insya Allah cukup. Kalau menurut aku sih cukup ya. Terus ini terakhir warna hijau lagi. Oke. Gemes banget. Kalau di sini adik pakai kayak baju gini tuh isis, teman-teman. Isis itu kayak apa, Vin? Bahasa Indonesia-nya isis. Apa ya? Apa, Vin? Isis. Isis ini gak sumuk itu loh, gak panas lah intinya teman-teman. Terus lanjut terakhir ya, karena yang lainnya masih belum datang. Ini adalah jeng jeng jeng. Ini paper bag-nya, teman-teman. Paper bag buat ini buat kadonya adik sama kakak ya. Nanti aku taruh di sini aja buat kadonya. Nah, sebentar. Ada yang kecil. Ini yang kuning buat adik. Nih. Yang sebentar. Oh, dikareti. Ya. Ini yang kuning buat adik. Karena aku mau cari yang dinosaurusnya nggak ada, teman-teman. Jadi aku beli yang ini aja. Oke, ini ada dua. Terus punya kakak. Ini aku beliin yang panda. Ini yang gajahnya nggak ada, teman-teman. Karena kakak itu lagi suka ya, lagi demen sama gajah. Tapi nggak apa-apa, aku beliin yang panda juga. Ini ada dua. Biar aku beli dua ini biar nggak campur gitu loh, teman-teman. Sandal sama bajunya. Oke. Jadi ini
Sandalnya, nanti ini sandalnya aku taruh sini teman-teman. Aku nggak mau bungkus sekarang. Nanti-nanti aja kalau hadiah yang lainnya udah datang. Ini, udah. Ini buat sandal khusus. Terus yang ini juga buat sandalnya adik, ya. Gemes banget. Nah, terus yang ini buat baju-bajunya adik. Nanti tinggal dimasukin di paper bag sebelah sini gitu. Oh ya, ini terakhir, ini aku juga beli kartu ucapan buat adik sama kakak ya, tapi ini aku nanti-nanti aja nulisnya sekalian sama bungkus-bungkus kado ini buat kakak sama adik. Pokoknya nanti kalau udah mendekati ya, ini kurang beberapa hari lagi, cuman ya aku takutnya kalau dibungkus sekarang ini nggak nutut, aku takut adik sama kakak udah bangun ya teman-teman di sana. Oke, ini aku masukin dulu aja. Oke, ini aku taruh sini dulu paper bag-nya. Dan aku mau ngelimpetin dulu baju-bajunya adik sama kakak. Mungkin teman-teman ada yang mau kasih saran, aku mau kira-kira mau kado adik sama kakak apa gitu. Karena aku jujur aku nggak tahu ini teman-teman. Pusing aku. Kira-kira apa lagi gitu ya yang buat kakak sama adik. Ya kan aku masih belum ini ya, belum jadi ibu ya, belum jadi ibu-ibu. Jadinya aku kurang tahu kira-kira apa yang bermanfaat atau yang kira-kira butuh banget buat anak umur 1 sama 2 tahun kayak gitu. Mungkin ada yang mau ngerekomendasikan boleh banget ya. Tapi nih aku takutnya nggak nutut kalau aku beli di online. Ini gemes banget, aku suka sama model yang ini ya. Gemes banget nih, ini di belakangnya kayak gini. Sudah selesai. Nah, udah selesai teman-teman. Ini punyanya adik, ini punyanya kakak, sama ini. Ya. Oke, aku mau taruh di sini. Hadiahnya. Oke. Ini sudah cukup. Panda. Ini tadi sandalnya udah aku masukin. Tuh, ya Allah, gemes banget. Nah, punyanya adik ini yang paling banyak ini. Udah ya. Ya. Oh ya, ini kartu ucapannya tak taruh di sini juga, biar nanti enak gitu ya. Nah, udah. Ini punyanya adik yang warna kuning, yang warna putih punyanya kakak Panda. Udah selesai teman-teman, masya Allah. Aku tuh bener-bener excited banget sama ponakan-ponakan aku yang gemoy-gemoy ini ya. Terus ini aku langsung aja kembali lagi di rumahnya Mbak Dian karena takutnya adik sama kakak ini udah bangun. Karena tadi pas aku kesini tuh ini ya masih tidur ya. Tapi ini ayah lagi nggak ada telepon. Tadi aku bilang kalau misal adik sama kakak udah bangun suruh telepon aku biar aku bisa bantuin di sana juga. Karena ini udah sore dan Mbak Dian sama Mbak Nur udah pulang kesini gitu teman-teman. Ya, jadi aku mau ke sana dulu ya teman-teman. Jadi aku akhiri dulu vlog aku sampai sini. Terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya yang udah nonton vlog aku sampai selesai, yang udah nemenin aku bongkar-bongkar hadiah buat adik sama kakak. Terima kasih supportnya ya untuk semuanya. Pokoknya ketemu lagi di video aku selanjutnya. Bye-bye, assalamualaikum.